Okay, sekarang kita bersama dengan Farid Kamil dan juga Rita Rudaini. Wow. Korang antara guest yang sangat special sebab kita 3 tahun hari ini. Hari ini korang masuk dalam buku Meletup of the Year. Okay, naskah terbaru daripada Farid Kamil dan Rita Rudaini. Love Supermoon. Saya dah tengok sikit trailer-trailer dia. Trailer je, tak ada tengok movie. Dah keluar kan? Dah. Tengah tayang sekarang ni. Apa Nabil ni? Kita sibuk gegar berganza. Tak ada. Saya dah tengok sikit lah. Okay. Pasal abang angkat lah, adik angkat. So, dekat dengan kita sebenarnya. So, mungkin nak share sikit lagi yang kita tak tahu. Okay, cerita Love Supermoon ni, dia memang mengimbau balik lah masa zaman-zaman kita sekolah kan. Sekolah dulu macam gedik-gedik sikit nak ada abang angkat. Betul tak? Ada abang angkat tak? Suka abang senior. Betul. Tapi tak balik nak cakap. Kan. Dulu, ya Allah. Misal. Lepas tu? Aku pun ada abang senior try. Abang senior pula. Akak senior. Faham? Saya sekolah kebangsaan. Lelaki perempuan campur. Awak dulu sekolah perempuan je semua kan? Tak. Kau ni tak nak backup lah. Lepas tu dia persahabatan kan Farid? Ya, dia kira banyak memori-memori yang kalau kita tengok filem tu, kita akan tersenyum sendiri sebab apa? Dia macam flashback kan? Flashback. So benda-benda yang dekat dengan kita lah. Tapi ada tak dalam filem tu elemen yang peristiwa yang terjadi kat korang juga? Farid ataupun Kak Rita sendiri? Macam saya tak ada abang angkat dulu. Tak minat. Okey, tapi kalau tak laku. Tak, dia tak ada abang angkat. Adik angkat banyak. Saya bukan cerita abang angkat, adik angkat je. Macam orang kata nak minta apa? Couple. Dia boyfriend girlfriend yang diselindungkan lah. Dia angkat abang angkat ni sebenarnya. Tapi benda tu memang betul lah. Memang confirm. Betul. Tak, betul. Sama-sama surat-surat tak tahu. Ada surat-surat tak dalam movie ni? Surat ada. Ada. Bedak semua siap. Bedak. Yang bila buka dia kena muka semua kan ada. Perpap. Nabil, zaman sekarang kan WhatsApp semua orang kan macam Facebook lah, Instagram. Zaman dulu, itu zaman yang tu. Memang kertas lah. Memang itu yang budak-budak sekarang terlepas lah. Siapa dapat surat memang. Siapa? Ni. Tidur terhina. Apple RM1 tu. Apa ni? Alah kan budak-budak bawa pergi kelas. Bagi Apple tu, kita boleh beli untuk budak kelas sebelah. Ada dikit lah. Aku dapat tapi separuh, itu pun orang punya. Tapi apa lagi menarik untuk mereka? Maksudnya, bukan saja mereka yang bersekolah ataupun orang-orang muda, tapi ini juga sesuai untuk ditonton oleh? Dia penonton umum lah. Terbuka semua. Yes. Sebab perkara-perkara menarik dalam filem ni macam kami terpaksa pakai baju sekolah balik kan. Kita terpaksa lakonkan watak. Rasa terhina sangat. Tapi kan ni shoot 3 tahun lepas. Yalah 3 tahun lepas pun umur apa-apa dah. Lepas tu shoot masa tu tengah sekolah kan. Tak cuti pun. Jadi ada budak-budak sekolah macam. Terasanya. Yang bestnya budak-budak sekolah tu try pula tu. Kat Rita Rudaini. Bagi surat. Tapi masa tu macam saya tengoklah Farid dengan apa Nadia. Nama bukan Nadia and Nasri and lepas Zain. Tu Zain memang macam budak sekolah lah. Tapi saya tak rasa macam saya. Tak adalah. Tadi ada paling lagi. Budak sekolah. Tapi memang sebiji lah. Tapi memang zaman sekolah mesti ada seorang yang kakak-kakak. Betul, dia macam semua orang dah jahanam tapi dia seorang je macam, kau kena ikut cakap. Tapi memang betul dalam cerita tu saya ketua. Nampak? Nabil dah tahu dah. Okay, mungkin dari Farid sendiri, apa yang Farid nak sampaikan kepada mereka yang rasa macam nak berbaloi ke tak nak bayar duit tiket ni? Sebenarnya, apa yang menarik tentang Love Supermoon ni, dia memberi satu orang kata nafas baru kepada romantik komedi. Yang mana jalan cerita dia dan penceritaan watak-pewatakan yang ditimbulkan oleh pengarah Wan Hasliza, dia macam begitu unik. Dia punya detail lah. And then gosip-gosip. Sebelum ni saya tak pernah tahu kata lelaki ni boleh dipotretkan bergosip begitu kan. Selalunya perempuan saja. Tetapi ni dia punya apa benda-benda yang fresh yang ada dalam Love Supermoon. Saya pun tak pernah tahulah apa yang lelaki gosip selama ni bila dia berdua. Sebenarnya memang lagi kuat lelaki bergosip. Memang suka bergosip sangat. Saya terpaksa sebab ni kerja. Alright. Mungkin ada sesuatu yang nak diberitahu kepada semua penonton-penonton nak ajak tengok Love Supermoon ke. Paksa diorang. Paksa ke apa ke. Silakan. Inilah masa dia. Jual. Okay, ada siapa-siapa dah menonton? Ada siapa? Seorang lagi tak ada ke? Ngaku je.
Dah ada tu, dah ada dah. Okey, cerita ni memang kena tengok. Memang kena. Memang bila cute-cute, comel-comel, mesti balik tu macam tengok-tengok Pak Wa macam tu kan. Yang Pak Wa lama dulu, kontak balik, abang angkat dulu. Mesti jadi. Itu yang dia malah nak tengok tu. Kan jadi hal pula dengan suami isteri masing-masing. Okey, awak balik. Saya menyarankan kepada anda semua pergi menonton sebab filem ni merupakan satu filem yang dia punya jalan cerita dia sangat menarik. Dan something new. Memang new dan pelakon-pelakon dia kita tengok Rita Rudiani, Zain, Nadia Nisa, Nasri, Nadia Nisa. So pelakon-pelakon ni digabungkan untuk menjayakan satu filem romantik komedi yang bernafas baru. Yap. Pastikan anda semua pergi menonton Love Sepumun di Pawagam sekarang ni. Tepukan untuk Farid Kamil, Rita Rudaini.